Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, everyone. Good Good morning. morning. Good Hi. morning. How are you today? Fine. Alhamdulillah. 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 Good. Yeah, so hopefully everyone is in a good health. Okay, well, so I have already checked your activity in your LMS. Some of you have already done the activities, but some others haven't. Hopefully after this, the ones who haven't finished the activity, you have to check your LMS. Okay, well, basically, I want to make sure that you understand the materials. Any questions before I come to my explanations? Anything to clarify? I got like some comments from you. You said that you got confused with the materials. In which part? Nah, mungkin lanjut aja dulu, ma'am. Kalau saya. Kalau yang lain? What is your confusions about? Kebingungan Anda di mana? Membedakan saking confused nggak bisa. Mungkin membedakan mana yang verb, mana yang adjective, begitu ya? Ya. Okay, ya. Dia nggak jawab, jangan-jangan belum lihat LMS-nya, belum tahu materinya apa. Okay, saya coba present LMS-nya. Kita mulai dari awal ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah. Sudah, good. Okay, jadi objectives itu apa, learning, tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang present participle dan past participle, begitu ya. Nanti secara detail Anda bisa baca di LMS-nya. Kemudian untuk brainstorming, Anda diminta untuk mencari dari lima kalimat ini, kira-kira mana yang verb, mana yang adjective. Saya lihat dari jawaban-jawabannya, memang terlihat kebingungan ya, mana itu verb, mana itu adjective, gitu. Right, kita akan bahas. Ini baru 12 respons yang saya terima. Silahkan nanti yang lain diisi setelah ini. Okay, ini pembahasannya. Teman-teman masih ingat ya apa itu verb? Kata kerja. Kata kerja, good. Kalau adjektif? Kata sifat. Kata sifat, sifat. Ya. Oke, betul. Nah, yang perlu saya luruskan di sini adalah verb in English, it can be main verb, it can be helping verb. Jadi dalam bahasa Inggris, verb itu terbagi menjadi dua. Ada yang action verb. Misalkan action verb, any one of you can give me example action verb? Anything you do. Jadi ya, kita bergerak melakukan pekerjaan itu action verb. Contohnya apa? Run. Run. Good. Alright, thank you for the response. Sleeping. Sleep, study, run, walk. So those are main verb. Ada juga verb yang sifatnya itu helping verb seperti is MR kita, atau kita sebut dengan to be. Misalkan kalimatnya she is beautiful. Verbnya yang mana? Is. Is, betul. She walks to the school. Verbnya yang mana? Walk. Walks. Walk. Betul. Okay. Sekarang kita bahas itu ya. Jadi saya perlu yakinkan dulu teman-teman paham apa itu verb, apa itu adjective. Nah, sekarang ada chapter namanya present participle. Biasanya present participle itu ing form atau ing kita sebutnya ya, ing form of a verb. It can be a verb phrase, bisa juga berupa frase, begitu. Frase berarti enggak cuma verb saja. Lalu it can be an adjective, tapi present participle posisinya bisa juga menjadi adjective. Ya, yeah. Oke, okay, lalu kita bahas.
The present participle is a verb. Ini ya, judulnya present participle as a verb. Kita bahas dulu present participle yang fungsinya sebagai verb. The present participle is a verb that is preceded apa? Didahului by some of the verb be. Verb be itu seperti yang saya definisikan helping verb tadi, such as is and are. Or verb be in past progressive, such as was. I was doing my assignment in the student center and were. Kalau past, posisinya simple past, berarti to be-nya bisa berbentuk was atau were. Kalau present baru is, are, begitu. Lalu as a verb, present participle is used as a component of verb phrase along with auxiliary verb to make various sentences such as present continuous, present perfect continuous, present continuous tense, future continuous tense, and future perfect continuous tense, and the last one is passive voice. Passive voice sudah belajar ya kemarin di listening, sepertinya sudah saya ngajar listening di bahasa Arab, itu kemarin pembahasannya passive voice di week 3 tentang setelah itu loh, tapping who, what, and where itu ya. Lalu the pattern to create a present participle is the component of phrasal verb is be plus present participle. Kita lihat contohnya. Anggi is talking to her classmates. Anggi adalah subjeknya, is talking adalah verb. Begitu ya, posisinya kan di sini sebagai verb. Kita lihat lagi kalau tensesnya berbeda, jadi Anggi has been talking. Anggi was talking. Anggi will be talking. Anggi will have been talking. Passive voice, her classmate is being talked to Anggi. Itu kalau yang posisinya sebagai verb. Okay. Sekarang kita menuju ke present participle as adjective. Posisinya sebagai adjective. Adjective sebenarnya apa sih dia? Kata sifat. Maksud saya dalam posisinya tuh fungsinya sebagai apa kata sifat itu? Kata yang mensifati. Mensifati atau menerangkan noun gitu ya, atau memperjelas noun. Misalkan, I know, gimana? Namanya Ihsan. Itu loh Ihsan yang berbaju coklat, misalkan begitu. Sifatnya yang mana? Yang berbaju coklat ya. Bajunya coklat. Yang bajunya coklat. Jadi apa ya, dia mensifati, menjelaskan noun. Ihsan tuh yang mana sih? Oh, yang berbaju coklat, gitu. Lalu kita lihat ya. Meanwhile, a present participle is an adjective if it is not preceded by the verb be. Nah, kalau tidak didahului oleh verb be atau helping verb yang is, are, atau was, were tadi, fungsinya sebagai adjective. As an adjective, the present participle is used to explain or modify a noun or noun phrase. Nah, modify itu maksudnya menerangkan atau menjelaskan noun. Noun dalam bahasa Inggris tidak hanya kata benda, maksudnya benda mati, tapi noun itu bisa jadi berupa nama kota, nama orang, begitu disebut noun, atau noun phrase. Misalkan, the girl talking to her friend wears red hijab. Kita lihat maknanya ya. The girl talking to her friend wears red hijab. Ada yang bisa translate ini? Kira-kira makna dari kalimat ini gimana? Saya mem. Ya, silakan. Perempuan yang berbicara ke temannya itu mengenakan hijab merah. Betul. Kayaknya. Betul. Jadi kan posisi walaupun di sini talking, tapi kan posisinya bukan verb ya. Jadi dia tidak mengerjakan sesuatu, tapi tadi Mas Ihsan menerjemahkannya perempuan yang berbicara, begitu ya. Perempuan yang berbicara kepada temannya itu mengenakan hijab merah, begitu. Jadi ini fungsinya talking di sini sebagai adjective, the girl talking, gitu ya. Lalu verbnya yang mana berarti?
mengenakan nih tadi. Betul, mengenakan. Wears di sini ya. Gitu. Jadi present participle as adjective itu begitu fungsinya. As can be seen in the sentence above, talking is an adjective or modifier of the subject, the girl. Perempuan yang mana sih itu loh yang ngobrol, yang sedang berbicara itu misalkan gitu. Meanwhile, the verb in the sentence is wears. Verbnya adalah wears. Ingat, dalam bahasa Inggris, saya kira di bahasa Arab juga begitu ya. Kalimat itu disebut kalimat kalau dia terdiri dari setidaknya subjek sama verb. Makanya kalau dalam pembelajaran grammar mesti ditanya, mana subjeknya, mana verbnya, gitu ya. Sepertinya di kelas ini juga saya sudah sampaikan, kalau di misalkan bahasa Arab ya, Anda bilang hadza kitabun. Hadza kitabun, enggak ada fi'ilnya kan, tapi itu sudah kalimat ya. Sama di bahasa Indonesia, misalkan kita bilang ini Budi. Tidak ada kata kerjanya kan, tapi itu sudah disebut kalimat. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, Anda tidak bisa bilang this book. Enggak bisa. Tapi setidaknya Anda kasih helping verb di situ menjadi this is a book. Begitu. Ya. Jadi itu setidaknya struktur bahasa. Jadi kalau di bahasa Inggris, kalimat setidaknya terdiri dari subject dan verb. Makanya pasti akan ditanya kalau dalam pembelajaran grammar, makanya mana subjeknya, mana verbnya. Gitu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah the boy drinking a cup of tea waits for his mother. The boy drinking. Boy yang mana sih? Oh, yang minum a cup of tea itu loh. Lagi ngapain dia waits for his mother? Menunggu mamanya gitu. As it can be seen in the sentence above, drinking is an adjective or modifier of the subject, the boy. Meanwhile, the verb in the sentence is wait. Jadi verbnya yang mana? Yang menunggu itu. Oke, gitu ya. Itu yang present participle. Kalau dia didahului oleh ini tadi, is, are, atau has, was, will be, atau will have been, atau is being, jadi pasif, itu berarti dia posisinya adalah sebagai verb. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Baru kita bahas yang brainstorming tadi ya. Oke, yang sekarang, tadi present, sekarang past. Past participle. Past participle is a verb form typically ending with ed, d, t, e, an, and n. Past participle can lead to confusion because they can be both a verb and adjective. Sama, posisinya seperti tadi, fungsinya bisa menjadi dua, bisa menjadi verb atau adjective. Please take a look at this mind map. Kita lihat past participle, a verb ends with ed dan seterusnya ini. It can be a verb phrase or it can be adjective. Ya. Yang pertama, strukturnya sama sih, kurang lebih seperti yang present participle. Past participle as a verb. As a verb, past participle is used as a component of verb phrase along with auxiliary verb to make pertama, present perfect tense. Second, past perfect, future perfect tense. And the last one, passive voice. Misalkan di sini, the lecturer has explained about the grammar. Karena sudah didahului tadi ya, has. Berarti dia menjadi verb tiga karena dia perfect ya. Present perfect, has explained. Lalu selanjutnya, kalau dia past perfect, the lecturer had explained. Karena past perfect. Sudah past perfect, berarti have-nya menjadi had. Gitu. The lecturer will have explained. Will have explained berarti future perfect tense. Lalu passive voice, karena passive voice itu harus didahului to be, lalu diikuti verb 3. The grammar is explained by the lecturer. Passive itu udah paham ya, kalimat pasif, kalimat aktif. Sudah, kalau kalimat definisi bahasa Indonesia biasanya aktif itu me,
Kalau yang apa pasif, pasif itu di gitu. Kalau teori bahasa Arab yang saya tahu, pasif voice itu disebut fi'il majhul. Fi'il majhul itu apa? Fi'il ma yusamma fa'iluhu gitu. Yang mana fa'ilnya tidak disebutkan. Misalkan dalam bahasa Arab kita sering dengar futihal babu gitu. Pintunya terbuka gitu. Anda nggak akan tanya yang buka siapa gitu kan nggak. Jadi yang penting apa objeknya itu terlihat. Jadi kalau menggunakan kalimat pasif itu berarti memang fokus kalimatnya bukan pada subjek tapi pada objek. Nah, ini passive voice itu kalau dalam bahasa Inggris strukturnya diikuti didahului oleh to be dulu, lalu diikuti oleh verb 3. Begitu ya. Ini yang posisinya sebagai verb. Kita lihat untuk past participle as adjective. A past participle is an adjective if it is not preceded, kalau tidak didahului by the verb be, kalau tidak didahului oleh to be. As an adjective, the present participle is used, sorry, ini past participle is used to explain or modify a noun or a noun phrase. Misalkan, the tenses explained yesterday were pretty easy. Ada yang mau translate? Coba translate ini, seperti Mas Ihsan tadi. The tenses explained yesterday were pretty easy. Kalau Anda mau terjemahkan ini, jadi terjemahannya gimana? Ada yang mau coba? The tenses explained, berarti apa? The tense yang menjelaskan, yang dijelaskan. Tenses yang dijelaskan kemarin were pretty sangat, easy. Sangat mudah. Mudah ya, gitu, mudah, pretty easy, agak mudah, gitu ya. Jadi ini posisinya explain, walaupun terlihat explain itu verb, kalau Anda baru belajar bahasa Inggris akan menyangkanya ini verb. Karena explain itu menjelaskan kita melakukan aksi atau aktivitas, begitu. Tapi nyatanya lihat dalam posisi kalimat itu, katanya seperti apa? Oh, the tenses explained. Tenses yang mana sih? Oh, yang diterangkan itu loh kemarin. Gitu, were pretty easy. Jadinya verbnya yang mana? Were. Gitu ya. Oke, lalu contoh yang kedua. The coffee served this morning was fresh and delicious. Sama seperti yang di atas tadi, the coffee served. Apa itu served? Melayani. Dalam kalimat ini, jadi gimana? Dilayani. Sorry? The coffee served this morning. Disajikan. Nah, betul. Disajikan. Kopi yang disajikan pagi ini was fresh and delicious. Fresh itu apa ya? Masih segar gitu, maksudnya segar, masih hangat atau masih panas. And delicious, terus enak gitu. Jadi maknanya kalimat ini, serve di sini bukan verb, tapi dia adjective. Kopi yang mana sih? Itu loh yang disajikan tadi pagi itu loh, yang disuguhkan tadi pagi itu loh, enak. Kopi apa ya? Misalkan gitu Anda. Jadi, the coffee served this morning was fresh and delicious. So then, this is not verb, but adjective. Jadi Anda perlu analisa itu kira-kira maknanya gimana sih? Apakah sebagai verb atau sebagai adjective? Gitu ya. Any question to this point? Oke, kita kembali ke brainstorming ya, karena setelah ini Anda kan harus melakukan quiz. Sebelum melakukan refleksi, Anda harus melakukan quiz, jadi Anda harus paham. Yang ini ya, tadi. Coba ini kita bahas bersama-sama. Oke, nomor satu. Ada yang mau baca? Tidak? Coba saya baca. A lecturer. Lecturer tahu ya? Ceramah. Dosen. Dosen ya. A lecturer. Kalau kuliah itu disebut lecture tanpa R. Atau ceramah itu juga lecture tanpa R. A lecturer biasanya disebut dosen atau ya,
orangnya gitu, the doer. A lecturer sitting beside the security office is my lecturer. What is the verb? Sitting. Sitting. What is the verb? Is betul. Posisinya sitting di sini apa? Lecturer sitting. Berarti adjective. Seorang dosen yang duduk di samping kantor apa? Kantor satpam adalah dosen saya, kan gitu kan? Berarti verb-nya yang mana? Is betul. Ingat, pokoknya kalau sebelum ing-ing ini tidak ada to be atau tidak ada helping verb atau verb be, berarti dia adjective. Biasanya gitu cirinya. Selain itu, Anda juga bisa menerka dari maknanya, ya. Coba yang kedua. Ada yang mau jawab? Coba jawab nomor dua. Nah, silakan. Teaching mau baca dulu. Teaching. Oke, betul. Lalu nomor dua ya, he is teaching in my class. What is the verb? Is teaching ya. Nah, betul. Sudah paham ya sekarang? Sudah mulai rame jawabannya, berarti sudah paham. Nomor tiga. Ah, nomor tiga. Interesting. Where is the adjective? Yang ditanyakan adjective yang mana? Interesting. Betul. Interesting menerangkan apa, Mas Ihsan? Menerangkan yang menerangkan fact ya, fakta yang bagaimana, oh fakta yang menarik, berarti there is an interesting fact about him, betul. Lalu nomor empat, what is the verb? Verb-nya verb-nya yang mana? Have ever known ya, betul. Have ever known itu verb-nya. Jadi verb itu tidak hanya satu, bisa jadi dia apa berupa frase begitu ya. Oke, okay. Nomor lima, where is the adjective? Bored. I have never bored. Bored at all, betul. Bored adjective ya. Ada juga nanti yang biasanya sering salah itu, ah, aku lagi boring nih gitu. Nanti ada pembahasan lagi kalau maknanya berbeda. Yang betul, I'm bored atau I'm boring? I'm boring. Yang mana? Konteksnya apa dulu, Bu? Ketika Anda bilang, saya bosan. What do you say? I'm bored. Oh, pakai bored. Bored, ya. Yeah. I'm bored. Bored. Artinya saya bosan. Kalau ing, nanti artinya menjadi membosankan gitu. Kalau Anda bilang I'm boring, hah? Saya membosankan gitu. Jadi salah penempatannya di situ, gitu ya. Oke, itu walaupun sudah kita bahas, tetap nanti harus dijawab ya teman-teman. Setelahnya Anda akan beraktivitas melakukan praktis ya. Sebelum review Anda harus melakukan praktis dulu. Dan di situ diberi dua kali kesempatan kalau tidak salah. Dua atau tiga begitu? Jadi tiga kali. Tiga kali? Iya. Iya, tiga kali. Silahkan dicoba-coba. So take it as challenge. Silahkan diambil itu sebagai tantangan untuk mengasah pemahaman Anda ini ya. Let's play with present and past participle. That's it. Any questions? Anything more to discuss? No. Well, it's already 8:29 ya, hampir 30 menit kita lakukan. Kita kan ada sekitar berapa 10 menit untuk mengerjakan kuis. Thank you for your active participation. See you next week, insyaallah. Absensinya mana? Nanti absensinya diambil dari aktivitas di kuis dan LMS ya. Gitu? Di kanvas itu, Miss ya? Iya, di kanvas. Jadi semua aktivitas kan. Kenapa? Berarti mulai kemarin saya belum absen, Miss. Soalnya saya belum bisa buka kanvas. Oh, kok bisa? Iya. Bu, tahu juga. Kendala sinyal atau apa gitu, Miss.
Tapi sudah masuk kanvas atas nama Jakfar Solahuddin, kayaknya sudah saya masukkan deh, Mas. Coba nanti saya cek ya. Sudah, tapi belum bisa masuk. Sudah ada akun, tapi nggak bisa masuk, soalnya kendala sinyal mungkin. Lagi di kampung soalnya. Oh, okay. You need to fix your own trouble then. Gitu ya, okay. Berarti thank mungkin you. Saya bisa absensi manual begitu, Miss. Berarti tidak beraktivitas di kanvas, karena walaupun Anda ikut synchronous, kalau tidak melakukan aktivitas di kanvas, ya semuanya harus interconnected gitu, Mas. Kalau semisal tugasnya itu nyusul, tidak bisa, berarti nanti recordnya bagaimana? Bisa, bisa. Kalau nyusul nanti Anda 16 pertemuan nyusul di akhir semua. Nggak sampai 16 lah kayaknya, Miss. Yeah. 5 mungkin. Ya, yes, dicoba aja Mas cari sinyal agak gimana, naik ke atas apa begitu. Silakan you can fix your own trouble ya. So karena kondisinya begini, mohon bisa diikuti ya. Okay. Thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.